Halo guys, di video kali ini aku mau mereview salah satu tas yang lagi aku suka banget karena dia tuh baru dateng ya. Nih guys, aku punya tas yang gemes banget. Nih bentuknya, kita pertama-tama kita lihat dari bentuknya dulu ya. Nah bentuknya tuh seperti ini. Dia tuh panjang, lebarnya tuh lumayan gede. Dia punya space jadi untuk 3 dompet atau sampai 4 dompet itu dia muat. Dan guys, dia itu tidak hanya bisa dipakai seperti ini ya. Nah, dia juga bisa dipakai sebagai dompet tangan. Nih, kayak gini. Jadi dipakainya tuh tinggal dipegang gini loh. Nah, tinggal dipegang aja kayak gini, lucu juga. Dan juga guys, selain itu, dia juga punya tali panjangnya. Nih, dia punya tali panjang yang bisa di-adjust. Di sini ada kayak untuk ngejasnya kayak sabuk gitu ya tuh. Dan di sini juga ada lubangnya satu. Jadi kalau misalkan sekiranya terlalu turun, bisa kalian naikin satu gitu ya. Nah di sini aku mau contohin. Kalian bisa pakai tas ini seperti ini, disoren gitu ya. Jadi shoulder bag tuh, lucu banget kan? Atau kalian juga bisa dipakai seperti ini. Nah, tuh. Simpel banget kan guys, ini tasnya tuh warna ivory. Jadi lucu banget warnanya tuh kayak warna creamy-creamy gitu ya. Creamy-creamy latte gitu ya. Nah, guys, selain ini yang tadi aku contohin juga kalian bisa pakai dipegang kayak gini. Tuh. Super stylish banget kan? Dan satu lagi, kalian bisa pakai tas ini tuh seperti ini, cuman digenggam kupingnya aja ya tuh. Jadi ini tuh satu tas bisa untuk 4 look ya guys. Cakep banget deh, aku suka banget sama posisi dari kupingnya ini. Dia tuh bisa dipegang gini, bisa dilipet juga gitu kan, jadi lebih simpel. Dan kalau misalkan teman-teman di sini bawa barang yang banyak banget gitu, dia bisa dipakai ini ya guys tuh, jadi nggak usah dilipat tuh. Dan ini adalah brand dari Kamiya Staff. Kalian tahu nggak sih brand Kamiya Staff? Jadi dia itu brand, salah satu lokal brand dari Tasikmalaya gitu. Dan dia tuh udah ngejual banyak banget tas kece, tapi harganya tuh affordable. Jadi untuk harganya aku bakal spill ya. Kalian pasti pengen banget check out tas ini karena harganya tuh cuman 64.000. Gila gak sih? Lihat deh untuk ukuran tas yang premium dengan kulit sintetis yang bener-bener mewah banget, kalian cuman bisa bayar 64.000. Ini bener-bener murah banget guys. Lihat ya, dari mulai dia insole-nya tuh rapi banget. Terus kayak letternya tuh dia premium banget. Nah untuk ukurannya, dia tuh punya ukuran 30 ke pinggir, 10 untuk volumenya, dan nih 33 ke atas ya. Jadi dia tuh bisa dipakai sling bag sama shoulder bag juga. Tadi udah aku contohin cara pakainya seperti apa ya. Tuh, jadi untuk kulitnya tuh dia premium banget nih, aku zoom ya. Kelihatan gak sih guys, premium banget nih. Depan belakang tuh kulitnya premium, jadi dia tuh gak ketarak tas. Nah jadi guys, untuk dalamnya itu dia nggak pakai slating ya, tapi dia itu pakai kancing nih, pakai kancing kayak gini tuh ya. Dan di dalamnya juga dilapisin sama furing satin tuh, lihat nggak sih, furing satin. Jadi kalian tenang aja, tas ini nggak akan mudah bleber-bleber kemana-mana karena dia itu ada kancing di dalamnya. Dan dia juga bisa ditilap seperti ini tuh ya, jadi aman kalau misalkan suatu saat nanti tas ini jatuh, gedebluk jatuh, dia nggak akan langsung ngeblur gitu semua karena di sini ditilep ya, di sini ada tilepannya di sini. Jadi menurut aku tas ini salah satu tas yang aman, nggak yang terlalu sensitif, nggak yang terlalu vulgar banget karena dia itu ada tarikan nih di sini, tilepan di sini ya. Jadi untuk kalian kalau yang bawa barang banyak pun aman, kalau jatuh tuh nggak langsung ambiar semuanya. Oke guys ya, segitu dulu informasi yang bisa aku share ke kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah referensi teman-teman kalau mau cari tas yang harganya murah tapi untuk kulitnya, untuk
kualitasnya dia affordable dan oke punya, kalian bisa cek. Nanti di deskripsi aku taruh link pembeliannya di sana ya. Jadi kalian bisa langsung klik aja ya. Oke guys, segitu dulu yang bisa aku share hari ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next time.